Nah, udah lumayan ini. Kecil-kecil apelnya ya. Iya, kecil. Tapi manis ya. Iya, seperti aku. Manis. Oh. Kalah. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kesa Saya Lisa Hari ini kita mau ngambil apel teman-teman, panen apel Dari beberapa pohon Ada satu Dua, tiga, empat, banyak lah Dan kita masukin ke sini teman-teman Lihat -teman. Tadinya kosong Dan kita mau penuhin ini semua Jadi uh, Ya intinya kita mau panen apel Dan Banyak juga yang jatuh-jatuh ya Nanti kita bisa langsung masukin ke sana tinggal dilempar so hmm. jadi mau dibuat jus teman-teman kita mau buat jus biar kita punya jus buat setahun ya punya anak enak nih oh. oh yang kuning ini ini manis nak coba yonatan suis. ya yeah. manis kalau lagi mainan sama kucing. Namanya Susi, tapi aku agak takut. Nah, power pertama udah habis, teman-teman nggak terlalu banyak dan yang kedua juga itu udah diambilin mertua saya kemarin. Saya bawa ember kosong. Nah, ini alat berat buat yang benerin jalan itu ya. Sekarang mereka lagi foto-foto. Ayo lanjut lagi ke belakang, ke depan. Sana? Ya, kita. Ya. Nah, kita udah di tempat yang lain. Teman-teman, gak jauh dari rumah kita, kebunnya itu. Mertua saya ternyata, mertua saya ternyata udah duluan uh, ngambilin apel udah dapat beberapa karung. <laughs> Dan sekarang kita mau ambil sini, ya, uh, ada beberapa pohon juga, ada satu, dua, tiga, empat, lima. 6, 7, 8, 9, 10 Ada 11 pohon Tapi yang sana di atas masih Belum mateng ya Lihat uh, Saya pakai alat ini Lihat nih nah. Jadi fungsinya begini Untuk menggebrek-gebrek Begini Tadi saya mau manjat ke atas Ketemu ketawa itu sama Lisa sama mertua <laughs> Jadi alat itu fungsinya untuk jadi turun semua <laughs> ya <laughs> nih <laughs> nih lihat tuh pada turun semua apa nih ya, teman-teman hujan apa mana ini Atung? Hati-hati. Hati-hati. Ya, ya, ini weg. Ini weg. Oh ya. Tuh. <laughs> <laughs> Jadi kau usah naik. Oh, wow. Tapi apa-apa yang kecil ya? Iya, yang kecil. Oh. Apelnya besar-besar ya Sedikit besar Sekarang kita mau ngumpulin dulu Nah udah lumayan ini Kecil-kecil apelnya ya Iya kecil tapi manis ya Iya seperti aku manis Kalah. Kala mau apel? Ini mau apel nih. Apa? mau apa mau enak manis coba enak makan hmm enak manis ya Di papa gigit dulu nanti kamu makan hmm hmm, hmm. manis Saya lagi ambilin juga tuh, uh, banyak sekali. Panen hari ini udah selesai. Uh, saya dapat segini lihat udah penuh kan. Tinggal mungkin tiga ember lagi udah langsung bisa ditarik ya, dikirim ke tempat pembuatan jus. Ini mungkin sekitar 200-300 kilo ya. Ini penuh teman-teman lihat. Hmm. <laughs> hari ini saya mau anterin uh, apa apel jus apelnya ya, kok anterin jus apelnya sih. Saya mau bawa apel ke tempat pembuatan jus dan uh, saya janji tadi sekitar jam 5 sampai jam 7 lah di antara jam segitu ya. Dan Jonathan mau jalan lewat hutan gitu. Ya. Soalnya mobil saya di bawah uh, nggak tar saya taruh di rumah, saya uh, taruh di rumah mertua. Kita mau ambil mobil dulu, dan lah, habis itu kita mau langsung ke tempat pembuatan apel itu, ya. Jus apel, eh? ya. Jamur, namanya bahasa Indonesia-nya apa? Jamur. Jamur. Ya, jamur, 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 Ini, jamur, jamur, Mur. Mur. <laughs> jamur, 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 tapi ternyata nggak ada jamur di sini. Biasanya di sini banyak, teman-teman. Ini saya kasih lihat. Nah, di sini tempat besarang jamur tahun kemarin tuh dari sana sampai sini tuh wah banyak tapi mungkin udah habis ya atau dimakan binatang ya. Ini jamurnya nggak ada. habis. Habis jamurnya habis. Jamur habis. Jamur. E, iya, jamurnya habis. Jamur pilsa nggak uh, ada jamur ternyata di sini teman-teman. Tapi yang saya lihat itu ada pohon apel. Ini pohon apel sini. Ternyata ada pohon apel lagi di belakang yang besar ini. Tahun kemarin nggak berbuah, sekarang berbuah. Buahnya bagus banget, merah. Uh, hati-hati ini -hati. apel. Lihat. Pils, nggak ada nggak ada jamur. Nih apelnya bagus loh di sini. Kayak di supermarket supermarket mana? Nih. Apel swine, babi dimakan babi. Oh. Ya wild swine, hati-hati. Ya, nih apelnya mau oh. aku ambil lagi. Kita ada pohon apel ke juga. Hmm. Hmm? Ah tuh jamur bukan? wah oh, nggak bukan ember itu. Ya di belakang ini ada bungkusnya ya nanti. Ini ada sekitar 84 bungkus. Isi kali 5 liter ya. 5 liter. Kita mau nambahin yang di karung sana tuh ada dua tapi mertua saya ambil. Saya mau nambah, lihat ini. Saya mau uh, kasih penuh dan tutup pakai ini, teman-teman. Nah, lihat, udah pakai ini juga, pakai tutup juga. Nanti biar nggak loncat-loncat. Kita sekarang mau ke tempat pembuatan jusnya, teman-teman. Oke, saya menyetir dulu. Ini, teman-teman, tempat pembuatan apelnya. Lihat, kita udah taruh di sini ya. Ada juga, dari orang lain tuh, lihat banyak. teman-teman kita udah di hari berikutnya nih kita mau ambil apa jusnya itu jusnya udah jadi dan masih hangat teman-teman lihat ya wah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua tiga empat lima delapan puluh delapan puluh ini buat dicoba nanti minum Ngo minum <laughs> oh, dan satunya itu kalau beli kalian ya kalau beli kalian satunya 15 euro kalau beli minum. tapi kita uh, apa bawa apel sendiri jadi nggak seberapa harganya jadi kita harus bayar sekitar kita harus bayar sekitar 266 euro atau sekitar 5 juta ya untuk 80 kantong kalau kalian nggak bawa apel sendiri, uh, sendiri coba hitung aja 15 euro kali 80 satu euronya itu sekitar 15 ribuan minimal 15.300 yuk kita pasang dulu ke aneh ngeri teman-teman dan itu tempatnya teman-teman penggilingan uh, ada sisti mm -hmm. ini ya hampasnya, ini hampasnya nih mesinnya pakai yang itu yang besar wah tuh mau hujan jadi nyambunginnya caranya begini nih teman-teman nah udah dipasang teman-teman kita cek dulu lampunya hidup gak nah hidup soalnya menjadi satu sama ini teman-teman ya ini kabelnya ini dan ini uh, uh, apa yang bikin nyambung ini namanya kuplung kalau di sini ya, kupling lah. Uh, udah kuat. Uh, yuk jalan yuk sebelum hujan. Ya teman-teman itu dia uh, video tentang jus apel ini ya. Dan ini masih hangat. Kenapa masih hangat? Karena mereka masak lagi karena untuk uh, apa uh, daya tahan uh, jusnya ini sendiri ya bisa nyampe satu tahun atau agak lebih jadi bisa sampai tahun depan tapi biasanya bulan februari kalau nggak bulan maret itu udah habis nggak nyampe satu tahun ya tapi setidaknya kita punya uh, setidaknya kita punya jus sendiri teman-teman sekarang saya mau main sama anak-anak ke tempat permainan anak-anak karena hujan lihat hujan. Ya kan? Dan uh, biasanya saya ajak anak-anak itu ke uh, tempat bermain di dekat sini sekitar satu enggak, enggak sampai 1 jam 20 menit. sekitar 20 menit dan terima kasih udah nonton udah nonton sampai selesai. Uh, ya tetap jaga kesehatan, subscribe, like, komen kalau kalian suka dengan video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.